YouTuber sekaligus suami dari Aurel Hermansyah, Atta Halilintar tentu tak asing lagi di telinga warga Indonesia. Ya, Atta baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Dalam perayaan tersebut, Atta mendapatkan berbagai kado spesial dari kerabat dekatnya. Tak tanggung-tanggung, Atta Halilintar bahkan banyak mendapatkan kado mewah hingga ucapan selamat ulang tahun yang tak biasa. Dikutip dari tribuntravel.com, Atta mengunggah sebuah foto dan video ucapan ulang tahun dari sahabatnya Tom Lee Wafa di Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, terlihat Tom Lee Wafa memberi hadiah Atta Halilintar dengan ucapan selamat ulang tahun di billboard Times Square, New York. Tampak beberapa potret Atta Halilintar dan sang istri terpampang di billboard tersebut. Tentu ini menjadi salah satu hadiah yang tak biasa untuk Atta Halilintar. Mengingat Times Square merupakan persimpangan Commercial Broadway dan 7th Avenue yang menjadi tujuan wisata serta pusat hiburan di kota New York. Bahkan Times Square menjadi satu area tersibuk di dunia bagi para pejalan kaki. Tentu hal yang tak murah untuk memasang sebuah billboard di tempat yang mendapat julukan jantung dunia tersebut. Seperti yang sudah diketahui, Tom Lee Wafa memang merupakan seorang pengusaha sukses yang kerap dijuluki sebagai Crazy Rich Surabaya. Namanya banyak dikenal lantaran aksinya bersama entrepreneur versus corona saat membagikan sembako yang berisi uang. Tak heran jika Tom Lee Wafa memberi kado Atta dengan cara yang unik pula. Atta bahkan sampai dibuat terkejut dengan aksi gila sahabatnya tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!